pemirsa, kita kembali lagi di Insert Pagi dan kali ini kita akan melihat kebahagiaan seorang artis bernama Vena Melinda. Wow. Yang sedang ulang tahun ke-44 tahun ya. Selamat ulang tahun. Kali ini katanya ada doa-doa khusus juga ya dari Atala dan juga anak-anak yatim yang mendoakan untuk Vena Melinda segera mendapatkan jodoh kembali. Jodoh kembali di garis bawah ya, jodoh kembali. Kembali. Kembalilah jodoh datang gitu maksudnya ya. Amin. Mungkin sendiri aja juga udah bahagia Vena Melinda, tapi kalau anaknya kan pengennya punya papa baru, walaupun memang masih ada papanya, tapi maksudnya kan ada pendamping untuk ibunya. Menemani ibunya. Benar, supaya kalau salsa ada temennya. Ih, kira-kira apa sih harapan dari Vena Melinda juga dalam usianya yang memasuki 44 ini, angka double nih? Angka double gak kelihatan, 44 tahun. Masa sih perawatannya apa, bagus loh dokternya ya? Ya udah, kita lihat dulu deh liputannya berikut ini. Ini dia. Nanti perawatannya abis ini, kamu tuh concern loh perawatannya. Jumat kemarin merupakan hari paling membahagiakan bagi artis sekaligus anggota DPR Vena Melinda. Ya, mantan istri Ivan Fadila ini berbahagia karena bisa merayakan hari ulang tahunnya yang ke-44 bersama para anak yatim di kawasan Bogor, Jawa Barat. Buat Vena, datang ke rumah doa anak yatim yang terletak di Jalan Bojong Rangkas Cicadas Ciampea tersebut memang bukan sekali itu saja. Karena sejak kehidupan rumah tangganya dengan Ivan Fadila bermasalah, hingga keduanya memutuskan bercerai, Vena selalu menyambangi tempat tersebut untuk meminta didoakan oleh para anak yatim. Lantas seperti apakah keseruan perayaan ulang tahun Vena kemarin? Berikut liputannya.